Okey, kali ini aku berkesempatan ke makam Sultan Mustafa Shah di Seluyut, Kota Tinggi, Johor. 45 minit daripada Bandar Kota Tinggi. Korang nak kemari boleh rujuk pada map. Ni dia dalam luka. Makam ni dalam luka. Kita tengok macam mana keadaan makam ini. Inilah makamnya guys. Kota Seluyut telah dibuka menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Johor oleh Sultan Muzaffar Shah, Sultan Johor ketiga, dari 1564 Masihi sampai 1570 Masihi. Ini makamnya. Kalau kau orang nak kemari, mesti lebih daripada 2 orang. Sini sangat bahaya bhai. Pasal ni dalam belukar. Lagipun pakaian dialah yang sesuai. Jangan macam aku ni. Masuk luka, pakai macam orang nak pergi dating, ambil. Luka-luka semua kulit, kena sendaian. Inilah makamnya. Okay guys. Setelah aku baca doa, buat apa yang patut kat sini, untuk arwah beliau, aku nak cek. Kita cek apa ni kesahihan dia. Kita tengok ni guys nama dia almarhum. Betul guys ni Sultan Muzaffar Shah. Ni makam beliau betul ni. Ni dah ada nama dia kat sini. Yang ini apa ni? Ini almarhumah. Ini perempuan ni, ini almarhumah. Ini kalau tak silap baik guys, Raja Fatimah, adik Sultan Muzaffar Shah. Bonda kepada Sultan Abdul Jalil Shah I. Ni. Yang ujung sekali tu, yang kecil tu, itu Sultan Abdul Jalil Shah I tu. Ni memang makam beliau lah ni. Bila aku terawang kat sini, banyak yang menjaga ni. Banyak menjaga. Ada perempuan tua, ada orang tua, ada makhluk yang berbulu besar. Ni ada ni. Kat sini banyak ni, bhai. Oh, kat sini kalau paranormal buat live kat sini, aku jual lah jawabnya. Kalau tak jaya, habis ni. Ni banyak ni ni. Diorang semua kat sini ni ada ni. Kalau malam macam manalah keadaannya ya. Benda ni dia tarik aku guys. Dia tarik aku suruh ke bawah sana. Okey guys, aku nak bagi tahu. Dekat bawah tu ada makam. Dekat bawah tu ada makam. Nanti aku tunjukkan video selanjutnya. Pasal video ni terlalu panjang. Tak boleh masuk kan. Kita tunggu video lagi satu guys. Okey guys, kita jumpa lagi. Assalamualaikum guys. Okey, aku sambung video yang tadi tu. Tadi aku terawang, dia suruh ke bawah. Katanya dekat situ ada makam. Lepas itu istana tu ada dekat atas bukit ni je bhai. Istana tu, tapak istana tu ada atas bukit ni saja. Lagi sebelum tu aku nak pesan siapa-siapa yang datang kemari, jangan seorang. Jangan berdua, ramai-ramai tak apa bhai. Pasal apa? Kat sini ada harimau bhai. Aku ni taklah pandai mana, tapi setakat harimau siluman, mak lampir, insyaAllah aku boleh tangani baik. Tapi kalau dah nama harimau, aku baca Yasin pun dia ngap aku sekali baik. Memang lintang pukang lari tadi. Sini memang ada, berhati-hati. Sebelum masuk, berhati-hati. Okey, kita saksikan makam tu macam mana kat bawah ni. Macam mana keadaan makam tu? Aku pun tertanya-tanya lah. Nak tengok makam tu macam mana kan. Tapi dekat sini memang banyak barang kan. Barang-barang lama, peninggalan lama. Kalau ada detektor tu aku rasa kalau rajin masuk dalam sini ada ni.
Nak dengan tak nak, penat dengan tak tu je lah. Kita tengok keadaan makam tu. Ini adalah kawasan perkuburan sebenarnya. Cuma ditutupi dengan paku pakis, semak samun. Kalau selak paku pakis tu, kita akan nampak banyak batu nisan. Bahagian atas tu. Banyak batu nisan yang bertaburan. Memang ini kawasan perkuburan ini. Dulu-dululah kan. Okay guys, kita dah sampai ke lokasi. Ini ada perkuburan sini. Ini perkuburan lama. Dari yang info yang aku dapat, inilah bendahara Sri Maharaja Tun Isak Misai. Beliau menjadi bendahara sewaktu pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Abdul Jalil Shah I. Beliau meninggal sewaktu pemerintahan Sultan Abdul Jalil Shah I lah. Dikhabarkan makam ini adalah tapak rumah bendahara Tun Isak Misai. Dan tempat lahir Tun Sri Lanang. Tun Sri Lanang itu cucunya kepada Tun Isak Misai. Inilah makam beliau. Di sini keras sikit. Kawasan sini memang keras daripada yang atas tadi. Sultan Muzaffar Shah, ini lagi keras. Macam-macam ada sini. Macam-macam rasa ada. Istana sebelah atas bukit. Ini dering bukit. Mana atas bukit. Yang kalau kita terus daripada jalan ini, kita akan jumpa sungai. Sebenarnya jalan masuk tu adalah sungai tu adalah jalan masuk kemari. Berhati-hatilah kat sini.